Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menemani calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu JK menyinggung soal pemimpin emosional. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyapa ribuan relawan pendukung paslon nomor urut 1 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam orasinya, Muhaimin fokus pada kesejahteraan petani dan guru. Pria yang akrab disapa Caimin ini meyakini bisa meraih kemenangan mutlak di Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang hadir dalam acara menyinggung soal kriteria pemimpin. Menurutnya, pemimpin itu harus memiliki gagasan dan tidak boleh emosional. Pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang berpunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Nah, tentu pemimpin itu jangan emosional. Sementara itu dalam kunjungan ke Riau, calon Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal debat ketiga Pilpres 2024. Dalam debat ketiga, Capres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berdebat panas soal kepemilikan lahan. Prabowo pun menyampaikan lahan yang disebut Anies di hadapan para pendukungnya saat berkunjung ke Riau. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter. Ya, ngerti nggak ada HGU, HGU, hak guna usaha. Anies menilai kepemilikan lahan Prabowo adalah sebuah ironi di saat masih banyak prajurit TNI tidak memiliki tempat tinggal dan upah rendah. Tim Liputan iNews melapor.